Yang muncul kalau hujan. Yang muncul kalau hujan itu H U J A N. Kalau itu H U T A N itu hutan. Ya ya, sebentar. Ini kan pertanyaannya itu kan yang muncul kalau hujan. Jawabannya hujan. Ini jawabannya itu H U J A N. Iya, jawabannya jadi nyambung ke pertanyaannya. Ya, ini logikanya kayak ada pertanyaan 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1. Kayak gitu jadinya. Iya. Sama kan? Yang dicari kan bukan itu. Tapi ini kita kuisnya TTS bukan spelling bee. Ngerti cara spelling bee, tahu spelling bee? Nah, justru saya nggak tahu spelling bee. Mengeja. Mengeja. Kita bukan lomba mengeja. Pak Jumlah, kenapa? Pak Jumlah, ini dia termasuk benar ini. Benar ini. Benar ya? Benar. Yang muncul kalau hujan, kalau yang muncul kalau hujan itu bukan matahari. Pasti hujan. Ya hujan. Hujan. Oke, itu ganti teman-teman. Masih imbang, belum terlihat siapa yang akan mendapatkan villa di Maldives. Wow, ini semakin seru aja nih karena mereka harus bersaing untuk mendapatkan skor tertinggi. Ya. Kalau gitu sekarang saatnya kita akan menguji kemampuan mereka dalam kuis psikologi. Bukan masalah dapat hadiahnya nih, kuisnya nih berat. Ini ya, kuis yang pulang bawa mobil. Hadiahnya bukan mobil. Villa di Maldives. Nah, gua pulang bawa mobil gua. Iya. Kedatangnya kemarin bawa mobil. Ya. Udah mulai kelontong-kelontongan. Udah mulai kelontong-kelontongan. Iya, iya, urusan bapak dengan keluarga. Mulai gua bikin yang capek ya. Baik, mobil. Kuis psikologi yang pertama. Ada tiga orang perampok. Ya. Mamat, Budi, Wawan. Mamat, Budi, Wawan. Saat polisi mengejar, Mamat nyebur ke kali. Nah. Ingat. Mamat ke kali. Budi naik ke atas pohon. Budi ke atas pohon. Wawan masuk ke semak-semak. Semak. Pertanyaannya, siapakah yang akan tertangkap polisi? Tima. Tidak ada yang tertangkap polisi. Karena? Karena dia tidak merampok. Dia hanya perampok, hanya jabatan atau profesinya. Lagi libur maksudnya? Ya lagi libur. Polisi terserah dia mau. Lagi libur merampok. Salah. Timbe. Timbe. Tidak ada yang tertangkap. Karena polisi emang lagi mengejar, tapi bukan ngejar mereka. Iya. Ya. Mengejar. Salah. Boleh, boleh ya. Mau nanya mau jawab. Iya, udah ya, boleh. Ini gak dapat cile. Penasaran sih mau ngomong apa. Jangan. Iya, silakan. Apa lu pikirin? Nah, benar. Ngapain lu pikirin? Iya. Itu kan urusannya Mamat Budi Wawan. Sekarang lu pikir, lu punya utang mobil gak? Enggak. Iya, kalau punya utang mobil, itu yang lu harus pikirin, lu harus bayar. Ngapain itu lu pikirin? Eh, lu jadi kena utang mobil? Gua udah ngedukung, kirain gua mau jawab pertanyaan ini. Ini jangan dipikirin. Pak Haji, ini soalnya bukan tentang utang mobil. Tuh. Bukan, ini tentang utang. Jangan dipikirin. Udah, jangan dipikirin, berakhir sudah. Ya, terus kita. Baru pertanyaan pertama, Cak. Orang memang ini kuat soalnya. Sebentar. Pikir dia ini serius mau jawab, ternyata dia salah denger. Iya, mau semak-semak. Iya, mau nyemplung. Wah, salah semua. Jawaban yang benar adalah yang tertangkap polisi, perampok. Enteng ya, Bapak ya. Mudah ya, Bapak melakukan itu kepada kita ya. Kayak gak ada rasa bersalah. Yang tertangkap perampok, ceplok, taruh begitu aja. Duh. Seenak itu kah Bapak itu? Coba dengerin dulu soalnya. Memang ada tiga orang perampok? Iya. Mamat, Budi, Wawan. Mamat, Budi, Wawan. Ya kan Bapak harus nyebutin namanya perampok. Siapa yang tahu? Maksudnya gimana? Tadi ada tiga orang. Ada tiga orang perampok. Mamat, Budi, Wawan. Mamat, Budi, Wawan ini korbannya. Ada pertanyaan Bapak, boleh saya dengar kembali? Ada tiga orang perampok. Ada tiga orang perampok. Ada tiga orang perampok ya. Tiga orang perampok. Tiga orang perampok. Mamat, Budi, Wawan. Boleh saya isi Mamat, Budi, Wawan? Siapa yang bilang Mamat, Budi, Wawan perampok? Buat apa Bapak menyebut
tiga nama orang ini? Sekarang kalau saya tanya, ada tiga bunga. Ada tiga bunga. Nah, ini di luar ini semua ya, Pak. Itu kalau misalnya Mamat Budi sama Wawan itu bukan perampok pun, untuk apa dia nyebur ke kali? Dia naik ke bawah. Kerjaannya apa? Karena ketika kejadian, mereka ini korban. Wawan, Budi, Mamat ini ditodong oleh tiga orang perampok. Saking takutnya, Mamat ini nyebur ke kali. Budi naik ke pohon, Wawan sembunyi semak-semak. Untung ada polisi, dikejar perampoknya, ketangkep. Coba enggak, waduh, bayar. Ini kalau dalam sejarah, ini ada yang missing link. Nah, jadi dia menyembunyikan sesuatu hal yang sangat penting, sehingga membodohi diri kita. Nah, missing link. Bapak dimananya, pun juga benang merah dari sebuah peristiwa. Dia katanya nih dia sayang sama hadiah nih. Iya, kakak mau ngasih. Kakak mau ngasih. Bukan. Udah ada bianda, udah bianda. Besok mau jangan temenin dia. Acara dia, acara dia. Kita yang gak diajak. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan melihat keseruan lainnya tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Anda siapa? Bedu. Oh, nama Anda? Saya Deni. Deni, Bapak namanya? Pabolot. Anda namanya? G. Namanya G. Iya. Jadi mana yang namanya Mamat? Nggak ada? Nggak ada. Wawan nggak ada? Nggak ada. Eko nggak ada? Nggak ada. Budi nggak ada? Contoh, dong, cari contoh!